103,3. Launching Jawa Timur Bermasker digelar di Kampung Tangguh Semiru, Desa Turbuk, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan, Kamis sore 6 Agustus 2020. Dalam launching tersebut dihadiri oleh Bupati Pamekasan, Dandim 0826 Pamekasan, Kapolres bersama Wakapolres Pamekasan, dan Forkopimda, Kabupaten Pamekasan. Jadi di Jawa Timur itu ada gerakan Jatim Bermasker. Orientasi dari gerakan Jatim Bermasker itu mau mengedukasi masyarakat akan pentingnya masker. Masker melindungiku dan melindungimu, kira-kira begitu. Melindungi saya dan melindungi keluarga. Gerakan Jatim Bermasker ini orientasinya adalah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat. Prinsip disiplin memakai masker, tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak. Empat hal ini menjadi prinsip dari kita semua dalam menjaga kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Turbuk dengan semangat yang luar biasa, Desa Turbuk ini yang semangat luar biasa menjadi perwakilan di Jawa Timur dalam hal kedisiplinan memakai masker dan mencuci tangan, menjaga kesehatan dan distancing. Luar biasa yang dilakukan oleh Pak Kapolres, Pak Komandan Kodim. Kita ini bergandengan tangan untuk terus mengedukasi masyarakat dalam hal COVID-19. Kesiapan Pamekasan sendiri dibanding kabupaten lainnya sejauh ini bagaimana, Pak? Dari awal kita siap. Dari awal kita sudah membagi masker. Dari awal dari pasar dengan beberapa klaster ya, di masjid, di tempat, di pesantren, di pasar, kita sudah membagikan masker. Gerakan ini digenjot lagi oleh Jawa Timur dan kita juga akan mendukung usaha ini untuk terus menjadikan masker dalam rangka melindungi warga kita, kita sendiri dan para pihak yang lain ya. Pak, mungkin ada pesan untuk masyarakat Pamekasan sebelum meninggalkan Pamekasan, Pak. Pak Kapolres, terutama soal COVID ini, Pak. Ya, jadi seperti yang apa disampaikan oleh Bapak Bupati, bahwasanya hari ini di seluruh Jawa Timur secara serempak melaksanakan launching gerakan wajib pakai masker, di mana beberapa saat yang lalu Bapak Presiden telah menekankan kepada seluruh jajaran di wilayah negara ini bahwasanya untuk mendisiplinkan terhadap protokol kesehatan yang salah satunya adalah menggunakan masker. Karena 60% daripada kita menggunakan masker ini setidaknya melindungi diri kita. Semua yang pakai masker 90% mudah-mudahan akan terhindar dari penyebaran COVID-19. Itu kalian. Sehingga hari ini saya serempak di wilayah Jawa Timur melaksanakan gerakan wajib menggunakan masker. Demikian. Terima kasih. Sementara Bupati Pamekasan menyampaikan bahwa program Jatim Bermasker bertujuan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya penerapan protokol COVID-19. Menurut Kapolres Pamekasan AKBP Joko Lestari SIK, masyarakat di Pamekasan harus bisa lebih mendisiplinkan diri dalam penerapan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Pamekasan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk berkomentar, klik suka, dan berlangganan. Thanks for watching. Don't forget to comment, like, and subscribe.